بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والشكر على الله سبحانه وتعالى لأن سبحانه وتعالى الكبريات kita malam ini alhamdulillah kita bersua kembali dalam menyambung pengajian kita dalam fiqh ta'adud atau fiqh ta'adud az-zawjat fiqh poligami. Jadi salam poligami untuk semua yang hadir dan insyaAllah mudah-mudahan Allah makbulkan hasrat dan niat kita masing-masing izinilah. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, kita sambung cerita kita pada malam ini tentang fiqh poligami dengan tajuk pada malam ini hebatnya poligami. Kalau nak kata kempen pun kempenlah. Tapi yang cerita tentang faktanya, sama ada boleh tak boleh, berani tak berani, mampu tak mampu, itu lain cerita. Yang penting kita tahu dulu dia punya kehebatan dia, kebaikan dia, dia punya benefits dia kepada semua orang yang terlibat. Poligami ini bukan hanya kebaikannya kembali kepada suami, tetapi kepada seluruh umat manusia punya hebat dia. Kebaikan dia juga untuk isteri, kalau isteri fahamlah. Kebaikan kebaikan juga untuk anak-anak, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk masyarakat, kebaikan untuk negeri, negara. Jadi kebaikannya sangat banyak insyaAllah bagi orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah SWT. Tapi bagi orang yang hatinya ditutup, tak minat apa-apalah. Kalau dia hatinya tertutup, sebutlah kebaikan apa pun, dia takkan dapat menerima. Jadi sebab itulah bila cerita tentang poligami, kita kena buka hati kita seluas-luasnya. Nak terima tak terima, nak buat tak buat, lain cerita. Tapi buka pintu hati seluas-luasnya, kerana faktanya poligami adalah hukum Allah. Poligami adalah hukum Allah, hukum yang dibenarkan oleh Allah menjadi amalan kepada Nabi SAW dan juga Nabi sebelum ini, dan juga adalah amalan para sahabat dan amalan para salihin, yang amalan kebanyakan, bukan kebanyakan lah, ramai orang yang telah melakukannya. Kerana apa? Kerana memang ternyata kebaikannya. Macam mana kita kata mesti ada kebaikan dalam poligami? Kerana setiap hukum Allah SWT mesti baik. Tak baik, Allah Ta'ala tak akan syariatkan poligami ini. Kerana baiknya lah, maka Allah SWT syariatkan dia. Itu sebab itulah Allah Ta'ala syariatkan. Baik, jadi seperti mana yang saya jelaskan tadi, baik tak baik poligami ini, walaupun pada hakikatnya dia baik, tapi kalau kita tak dapat terima, maka tak nampaklah kebaikan dia. Bahkan kadang-kadang orang dengar poligami pun dah lari. Dah lari, macam lari kerimau. Tak cerita poligami pun tak nak. Itu terpulang pada diri masing-masing. Yang penting kita nak cerita pada malam ni, insyaAllah, dengan hati yang terbuka, insyaAllah kita harapkan supaya setiap orang dapat maklumat yang betul, maklumat yang tepat tentang poligami, dan tidak kalau berlaku apa-apa yang tidak baik dalam pernikahan, kalau kebetulan di dalam pernikahan itu ada yang poligami, maka jangan salahkan poligami. Salahkan diri masing-masing yang mungkin gagal ataupun tidak mampu menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya, bukan salah poligaminya. Baik, muslim-muslimah Allah SWT, di antara kehebatan, kebaikan yang ada pada poligami ini, yang patutnya kita semua fahami, yang pertamanya, ini fakta, dengan banyak isteri atau ramai isteri,
maka secara automatiknya dia akan mampu memperbanyakkan keturunan anak zuriat. Nabi SAW pernah bersabda, "Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikum al-umam." Maka Nabi SAW, Nabi galakkan kita supaya berkahwin dan ramai anak. Kerana Nabi SAW menyebutkan, "Fa inni mukathiru bikum al-umam, yaumal qiyamah aku merasa bangga." Ya, sangat bangga dengan umatku yang ramai anaknya. Ini hadis sahih, ya, yang Nabi SAW sebutkan bahawa Nabi SAW sangat-sangat gembira dan bangga dengan umatnya yang ramai anaknya. Baik. Jadi secara automatiknya, ini pengalaman lah. Ini cerita pengalaman lah, tuan-tuan. Jadi pengalaman saya, anak tak ramai, baru 15 alhamdulillah. Jadi secara umumnya, kalau saya cuma ada seorang isteri, ya, sebab isteri yang pertama saya melahirkan 10 orang anak, ya, yang kedua 5, yang ketiga 2. Artinya kalau yang ketiga juga melahirkan sekurang-kurangnya 5 orang anak, artinya ada 20 orang anak. Alhamdulillah, yang hampir mustahil, ya, hampir mustahil untuk dilakukan oleh orang yang hanya ada seorang isteri. Okay. Jadi bila ramai isteri, makin ramai, makin banyaklah peluang, potensi untuk melahirkan anak-anak yang kita harapkan anak-anak ini jadi anak-anak yang baiklah, ya, anak-anak yang baik insyaAllah. Sebab tu Nabi SAW, ya, kenapa Nabi bangga dengan umat yang ramai ini, antara sebabnya ialah ramai daripada kuantiti yang besar itulah akan lahirnya kuantiti dia, ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita cuma ada seorang anak ataupun dua orang anak, kalau ditakdirkan anak kedua-dua tak menjadi, dua-dua tak dapat dididik dengan baik ataupun kita didik dengan baik tapi anak tak jadi baik, apa jadi? Maka tak adalah anak yang baik pada diri kita, ya? Tapi kalau kita ada 15, insyaAllah mungkin tak semua jadi orang hebat, mungkin tak semua jadi orang-orang yang baik, tapi kalau ada 3-4 orang yang baik, alhamdulillah. Jadi secara umumnya dia pergi ke Malaysia macam tu, ya? Nah, sebab itulah dalam apa-apa hal pun sebenarnya kuantiti ni masih tetap perlu diambil kira, ya? Sama juga dengan keadaan isteri, ya? Lagi banyak, lagi ramai isteri kita, lagi tinggi potensi untuk dapat isteri yang baik. Bukan maksudnya orang ramai seorang tak tahu, eh, memang dia dah pilih yang terbaik, alhamdulillah. Tapi kalau dia pilih yang terbaik, maka dia dapat tambah lagi seorang yang terbaik juga, yang ketiga pun terbaik juga, yang keempat terbaik juga, insyaAllah syurga segala-galanya pula. Rumah di syurga, rumah di syurga, rumah di syurga, rumah di syurga, insyaAllah 4 syurga dunia, subhanallah, ya? Tapi kalau ditakdirkan dia ada 4, 1 tak berapa menjadi, ya? Sekurang-kurangnya masih ada 3 syurga. Kalau pun 1 neraka, boleh tahan lagi lah. Maksudnya, tapi kalau ada 2 yang tak menjadi, kurang menjadi, sekurang-kurangnya masih ada lagi 2, tak jadi 3, ada 1 lagi yang bagus. Kalau tak jadi 4 tu, itu masalah soalan tu, tak dapat diselamatkan lah. Kalau sahabat yang pertama tak kena, pilih yang kedua pun tak kena, yang ketiga pun tak kena, yang keempat pun tak kena, itu macam patut tak kahwin lah. Bukan sumber kami, tak patut kahwin pun sebab gagal, ya, untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya, ya. Sebab perkahwinan, ya, perkahwinan secara umumnya dia tidak berlaku apa namanya ni, kebahagiaan ataupun kejayaan dalam perkahwinan dia bukan datang daripada satu pihak sahaja. Dia mesti datang daripada kedua-dua pihak, daripada suami pun perlu main peranan, isteri pun juga perlu main peranan. Artinya kalau gagal tempat-tempat perkahwinan itu, jangan tengok orang lain lah, kena cermin diri sendiri, tengok apa masalah kita, ya. Bukan lagi, saya rasa bukan lagi masalah isteri dalam ketika itu, tapi masalahnya suami tak boleh nak tunaikan tanggungjawab dengan baik. Jadi kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, jadi kalau kita ada isteri yang ramai, ada potensi untuk mendapat isteri yang baik itu lebih tinggi. Sebab apa? Adalah amat malang. Amat malang ni pandangan saya pribadi, ya. Amat malang kalau, ya, kalau sekiranya kita kahwin seorang, ya, tiba-tiba isteri tak dapat jadi isteri yang baik, ya, tak dapat jadi isteri yang baik.
Akhirnya bila tidak dapat jadi isteri yang baik, ya apa jadi? Kita terpaksa menanggung beban kesusahan dan ketidakselesaan, ya, stresnya, tanggung apa tu ni, dia punya tanggungannya, pada mentalnya akan jadi sakit, ya, sepanjang kehidupan kita. Sebab kita kahwin bukan mudah. Perkahwinan ini bukan macam kita tukar kain, tukar baju. Tak, bila kahwin, komitmen yang tinggi. Artinya kalau ada masalah macam mana pun kita kena telan juga. Pahit macam mana pun kena telan juga. Tak suka macam mana pun, itulah isteri kita. Balik juga. Aha, maknanya tak suka pun, marah pun, benci pun, itulah isteri kita. Siang dan malam, itulah isteri kita. Tapi nak pergi kelainan. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia. Bukan kempen nak cerita ya tuan-tuan, eh? Jadi kalau sekiranya kita ada lebih daripada satu, maknanya kita ada satu masalah. Dan kita kena faham, tuan-tuan perempuan, dalam Allah SWT, walaupun perempuan tak dengar, insyaAllah, jadi kita kena faham bahawa dalam kehidupan kita, kata orang, langit tak selalu cerah, kadang-kadang dia dalam mendung, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ribut dan sebagainya. Dan sama juga dengan keadaan rumah tangga kita. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Ia berlaku setiap masa, ya? Masa okey, Alhamdulillah. Masa tak okey, itulah masalah yang kita terpaksa tanggung. Jadi mau tak mau kita kena hadapi soal isteri kita yang bermasalah. Kalau isteri yang baik, Alhamdulillah, tak ada masalah. Ini kita cerita bukan yang baik. Yang baik, Alhamdulillah, tuan-tuan semua, Alhamdulillah, ada isteri yang solehah, isteri yang taat, isteri yang pandai menjaga suami, Alhamdulillah, tanya. Kalau itu berlaku, saya cerita ini kalau sekiranya berlaku yang sebaliknya, jadi kita tahulah keadaan kehidupan kita macam mana. Jadi kita bukan maksudnya kita nak lari daripada masalah, ya, bukan kita nak cari pada masalah. Artinya bila isteri ada masalah, dia curai ataupun bijak lain, tak, bukan itu sebenarnya. Kita nak cerita fakta dan hakikat, ya, bahawa kalau sekiranya sesuatu yang tidak baik berlaku, artinya kita masih boleh terus bersama isteri kita yang bermasalah, ya. Tetapi kita ada isteri yang lain, yang mana isteri yang lain itu boleh memberi layanan yang baik kepada kita. Tapi bukan maksudnya bila kita ada masalah isteri terdengar juga, tak, kita nak elakkan perceraian. Dan sebenarnya poligami sendiri sebenarnya boleh menyelamatkan perkahwinan, poligami itu sendiri boleh menyelamatkan perkahwinan yang bermasalah. Dia bukan menimbulkan masalah sebenarnya, ya. Kalau kita contoh saya sebutkan tadi, kalau sekiranya seorang suami ada masalah dengan isteri dia, dia tak boleh nak masuk dengan isteri dia, contohnya. Bila masuk sikit, dia tak boleh, tak tanggam ke luar. Kan cakap isteri pun kasar, kemudian isteri pun tak layan dengan baik. Dia nak cerai, mungkin masalah anak-anak. So dia tak cerai kan? Jadi, bila dia berkahwin dengan seorang lagi, artinya dia sudah ada alternatif. Maknanya walaupun dia kejadian macam biasa, contohnya, dia balik macam biasa, tapi walaupun dia tak happy, dia tetap balik pada itu tanggungjawab dia. Tapi dia tak happy, tapi tak apa. Walaupun dia tak happy, dia tetap balik, itu yang tanggungjawab yang sebaiknya, tapi dia tak cerai. Ya? Dia tak cerai. Sebab apa? Dia lagi masih berfikir tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang keluarga istrinya dan sebagainya. Dia nak jaga hubungan tersebut, maka dia tak cerai. Maka dia kahwin seorang lagi untuk menyelamatkan diri dia supaya tak berlaku benda yang tidak baik. Akhirnya, perkahwinan dapat diselamatkan dengan cara poligami. Ya? Kalau tidak ada poligami, artinya dia kena cerai. Dan dia akan berkahwin seorang lagi. Dia tidak berpoligami, betul? Selamat, maka tidak poligami, berlaku perceraian. So, bagi saya, antara perceraian dengan poligami, maka pastinya poligami lebih baik daripada bercerai. Ya? Sebab bercerai ini kesannya sangat besar. Ya? Kalau kita orang lelaki ini, kita tahu lagi, masa nak mengorat pun banyak dah ambil duit. Pulang-pulang, di situ nak dapat kemudian nak kahwin lagi dengan mas kahwinnya, dengan hantarannya, dengan belanja itu belanja. Banyak belanja. Banyak dia punya pulang-pulang yang terpaksa kita keluarkan. Tiba-tiba sebuah berjalan, cerai. Itu satu kerugian. Bukanlah kita anggap itu sebagai pulang-pulang, tak lah. Tapi maksudnya, kita nak kalau boleh biar tukar sampai bila-bila. Sama syurga ke tuan. Kahwin sampai syurga. Jadi, selain kebaikan itu juga kembali kepada isteri. Baik. Kebaikan juga kembali kepada suami. Sudah tentulah. Memang sebab itulah orang perempuan kata-kata dia marah, sebab dia kata poligami ini kebaikan untuk dia, ya? Untuk lelaki dia. Senang tidak? Seperti mana saya jelaskan tadi, ya? Untuk suami, tentunya banyaklah dia punya kelebihan-kelebihan.
Tapi saya tak akan sentuh kelebihan-kelebihan dulu. Kita akan tengok dulu dari sudut tadi. Kita sebutkan balik pada poin kita yang awal tadi. Bila kita ada ramai isteri, artinya peluang kita untuk dapat anak yang ramai. Itu fakta. Itu fakta yang tidak dapat ditolak. Baik, apa kelebihan anak ramai? Pertamanya, kelebihan anak ramai ini dia membentuk masyarakat. Dia membentuk masyarakat. Sebab itulah Nabi SAW, mana disebut dalam hadis tadi, bangga dengan umat, umat yang ramai anaknya. Sebab apa? Dia membentuk masyarakat. Kalau kita orang yang baik, kalau kita contohnya seorang lelaki, seorang ayah yang bertanggungjawab, seorang ayah yang jaga solatnya, jaga akhlaknya, beri mana-mana nafkah yang terbaik, beri pendidikan terbaik kepada anak kita, maka kalau kita hanya ada satu orang, maka dia melambatkan proses untuk membentuk masyarakat yang baik. Kalau semua orang ada seorang-seorang anak, jadi masyarakat jadi kecil. Kita orang yang baik, kita mendidik anak kita dengan cara yang terbaik, tapi komuniti kecil, sikit. Jadi tidak ada kekuatan. Tapi kalau kita bertambah, setiap orang ada satu dalam family, ada 5 orang anak yang boleh dididik dengan baik, maka dia membentuk satu masyarakat yang besar, yang kuat dan mantap. Dan kalau ini digabungkan menjadi sebuah daerah, daripada daerah menjadi sebuah negeri, daripada negeri menjadi sebuah negara. Dan itu konsep dia. Jadi sebenarnya dia adalah baik untuk negara juga. Poligami kan sebenarnya baik untuk negara juga. Baik. Selain daripada itu juga, dengan anak ramai, sebenarnya ia adalah satu pelaburan akhirat. Anak ramai ini adalah pelaburan akhirat. Saya selalu pesan kepada anak-anak. Anak-anak, cakapkan anak, habis sebenarnya tak harap apa-apa bantuan daripada anak-anak semasa di dunia. Kita selagaimana kita sehat, selagaimana kita mampu, kita boleh kerja, tak ada masalah. Kita mencari rezeki, insyaAllah tak ada masalah. Tapi saya beritahu anak-anak, kami perlu bantuan anak-anak bila masuk dalam kubur nanti. Bila kita masuk dalam kubur, bila segala-galanya dah terhenti, bila segala-galanya dah tak dapat kita laksanakan lagi, maka kita harapkan anak-anak yang mendoakan kita semasa dalam kubur. Tak sama tuan-tuan, kalau hanya seorang anak yang berdoa. Ya Allah, Allah maafili wali walidayya doa. Seorang je. Berbanding dengan 15 orang anak yang berdoa untuk kita. Subhanallah. Itu demi kesan dia. Dan sebenarnya anak yang ramai dan isteri yang ramai ini, dia membentuk satu tim. Membentuk satu tim untuk membantu kita masuk syurga Allah Subhanahu Taala lebih cepat insyaAllah. Macam mana ia berlaku? Ia berlaku macam ni tuan-tuan. Kalau kita kerja dalam pasukan, katalah kita dalam satu syarikat, kapten ni dalam mas contohnya, dia seorang-seorang tak boleh. Dia sehebat mana dia pun, dia tidak boleh mampu bekerja seorang-seorang. Tak boleh perform yang terbaik, dia kena ada tim dia. Kalau naik kapten rumah, dia pilot. Satu pilot, tak ada co-pilot, tak boleh juga. Kena ada co-pilot contohnya. Kena ada stewardess dia membantu, kalau dia tak berjalan dengan lancar kalau terubah tu, walaupun dia seorang pilot yang hebat, dia tak boleh nak buat semua. Contoh, penting untuk melancarkan perjalanan daripada satu destinasi daripada satu destinasi, kena ada tim pula, kena tim yang bagus yang dengan taat, dengan perintah, ikut peraturan, ikut SOP-nya, ikut prosedur yang segala-gala. Contoh, jadi itu menyebabkan kita boleh percaya dalam apa yang kita lakukan. Sama juga dalam proses untuk kita pergi syurga, sebenarnya kita perlu ada tim yang kuat. Tim itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak kita dan isteri kita. Macam mana jadi tim kita? Mudah je. Bila kita ada suami isteri, kita tunaikan tanggungjawab sebaiknya. Kita didik dia, kita ajar dia, kita bimbing dia, kita tunjukkan benda-benda yang baik kepada dia, kita jadikan contoh kepada dia, contoh yang baik. Kalau dia tak solat, contohnya sebelum ini kita suruh dia solat, maka dia solat, kita ajar dia. Kalau dia tak ada ilmu, contohnya kita ajar dia, atau kita bawa dia pergi belajar ilmu dan sebagainya, maka dia pun aman. Sama juga dengan anak-anak, daripada kecil kita ajar dia. Ajar dia Fatihah dia, ajar baca Qur'annya. Kalau tak reti, kita ajar kepada ustaz-ustaz, supaya ustaz mengajar anak kita. Maka setiap apa yang kita lakukan itu, bahawa seorang isteri dan anak melakukan setiap amalan-amalan dengan sebab punca daripada kita, maka dengan sendirinya setiap amalan yang dilakukan oleh mereka itu menjadi pahala dan ganjaran kepada kita.
Dan itulah tim kita. Akhirnya contoh, saya ceramah dekat sini. Anak kat rumah baca Quran. Isteri kat rumah, solat. Buat benda-benda yang baik kat rumah. Ajar anak mengaji dan sebagainya. Contohnya, saya dekat surau. Saya dapat bekerja dalam pahala insyaAllah dengan apa yang saya lakukan dengan ceramah ini, saya akan dapat pahala. Tapi dalam masa yang sama, pahala yang lain juga masuk daripada mana? Daripada isteri kita dan anak-anak. Dan bayangkanlah tuan-tuan, kalau 15 orang anak sekarang sedang solat, 15 orang anak sekarang sedang mengaji, sedang berzikir, sedang melakukan kepada kebaikan, tambah berarti isteri yang 3 orang sedang beramal, subhanallah, tengah duduk macam ni, masuk akaun kita. Ada pahala-pahala ganjaran yang begitu banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak sama tuan-tuan. Seorang yang berdoa, seorang yang baca Quran, tak sama dengan 15 orang yang membaca Quran dan berdoa. Secara hakikatnya begitu. Jadi sebab itulah isteri-isteri kita dan juga anak-anak kita adalah saham. Ada aset yang paling penting kepada kita yang bakal membantu kita untuk sama-sama beramal untuk kita. Bukan dia beramal untuk kita, tapi automatically bila dia buat satu benda yang baik, hasil daripada usaha yang kita lakukan, maka kita akan dapat pahala juga. Dan seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dalul 'ala khair kafa'ilih, maka Nabi SAW, orang yang menunjuk satu-satu perkara yang baik kepada orang lain dan orang lain buat perbuatan tersebut, amalan tersebut, maka dia akan dapat pahala macam dia sendiri buat. Allahuakbar. Hebat tuan-tuan. Hebat. Hebat. Sebab itulah, itu kelebihan-kelebihan yang pertama yang sebutkan ya, untuk kita sama-sama fahami ya. Baik. Kemudian kelebihan juga, ini pengalaman lah tuan-tuan. Pengalaman ya. Bila kelebihan anak ramai ni, ini saya memang ramai alhamdulillah tuan-tuan. Anak saya 15 dan alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan keluarga kami ini memang keluarga yang besar. Abang saya alhamdulillah 2 orang juga isteri. Dia pun ada sekitar 7-8 orang juga anak adik-adik. Anak-anak kami mesti ada 9 adik-adik sama meninggal. Ya, memang besar keluarga besar. Dan cucu keluarga saya, ayah, arwah ayah, mak saya masih hidup alhamdulillah. Kami ada sekitar 90 orang. Maknanya cucu-cucu, maknanya ada cucu dengan 90 orang. Campur dengan cicit itu kurang 100 orang. Adik-adik ada 8 yang masih hidup. Masya Allah. Jadi memang meriah tuan-tuan. Hari ini dia lah. Ya. Bayangkan kalau tuan-tuan ada isteri pada ada anak seorang. Raya macam mana tuan-tuan? Tak meriah langsung kan? Jadi sebab tu kena usaha untuk membesarkan ahli dengan cara berpoligrafi. InsyaAllah. Ya, supaya hidup lebih meriah insyaAllah. Ya? Baik. Kemudian, apa juga kelebihan orang yang punya anak ramai ni tuan-tuan? Ini pengalaman saya nak kongsi lah. Saya nak kongsi. Bila anak-anak dah besar, anak kecil ni mungkin ada masalah sikit lah. Anak yang kecil masalah ya. Bukan masalah apa? Agak payah sikit lah. Bila anak-anak kita dah besar, dia dah boleh independen, boleh dah bekerja dan sebagainya. Sebab banyak urusan-urusan kita dapat dibantu. Ya bukan kita lahirkan anak ramai-ramai nak tolong kita, nak kita nak relax jadi puas tak. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya secara sendiri, secara naturalnya, dia akan menjadi pembantu-pembantu kita yang baik. Ya, kalau contoh, kalau kita ada modal nak buat bisnes, maka partners untuk bisnes kita dan anak kita lah. Itu orang yang paling baik sebenarnya. Ya? Kemudian kalau kita nak urusan-urusan kerja banyak mudah lah. Ya? Kalau dulu sekali-kali saya kena buat, contohnya nak pergi hantar anak sekolah pun kita kena buat. Sebelum mula-mula kahwin lah. Ya? Pesan anak kecil. Sekali nak pergi shopping pun saya kena buat. Sekali-kali kita kena buat tuan-tuan. Tapi bila anak dah besar-besar, okey, bagi arahan ni, bukan-bukan dah lah. Okey nak, tolong pergi shopping, tolong hantar ni, tolong hantar pergi, tolong ambil adik. Alhamdulillah, tuan-tuan, kerja tu jadi mudah. Sama juga lah kalau kita ada 2-3 orang isteri. Jadi dia akan banyak membantu mempercepat dan melicinkan usaha-usaha dan kerja-kerja kita insyaAllah. So banyak kelebihan dia tuan-tuan, banyak kelebihan dia. Baik, kemudian itu dan satu lagi yang juga penting ya. Bila kita mempunyai anak yang ramai, seperti yang saya jelaskan tadi, antaranya kita tak semakin muda. Ya, kita tidak semakin muda. Kita semakin tua, semakin hari semakin tua. Nah, sekarang saya dah 55, hari pun tahun lagi dah pencin. Bila pencin tempat dia pula. Sekarang hari ini dah tak pencin. Ya, mata pun dah boleh pencin, telinga pun pencin, badan pun dah boleh nak pencin. Semua jadi slow bergerak. Dia akan semakin lemah. Dan
Kelebihannya kalau kita punya anak yang ramai, dia akan memudahkan dia proses untuk menjaga kita. Dan insyaAllah kalau kita jaga anak-anak kita dengan baik, jadi anak-anak kita juga akan jaga kita bila kita tua dengan baik. Bila kita jaga ayah kita dengan baik, mak kita dengan baik, insyaAllah Allah Ta'ala akan hantar anak-anak yang baik juga untuk menjaga kita. Tuan-tuan dan mungkin Allah SWT, kalau kita ada seorang dua orang anak, kadang-kadang masalah bila kita dah tua, mereka sibuk dengan urusan kerja mereka masing-masing. Ya, kalau ada seorang dua orang, seorang tak dapat, seorang lagi tak dapat, maka bersorangan kita kat rumah. Tak ada anak dua orang, tapi anak dua-duanya sibuk. Tapi kalau ada 15 orang anak, tuan-tuan, insya Allah akan ada yang tak sibuk, mudah-mudahan. Ada kelebihan dia. Sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan yang kita boleh nikmati daripada apa namanya mempunyai anak yang ramai. Dan seperti mana yang saya katakan juga, bila anak ramai, nak anak ramai, kena isteri ramai lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Baik, itu yang pertama. Kelebihan orang ataupun kehebatan poligami yang pertama. Maksudnya, bila ramai anak, akan ramai, insyaAllah bila ramai isteri, insyaAllah akan ramailah anak-anak yang dilahirkan, insyaAllah. Baik. Kemudian kelebihan yang kedua atau kehebatan yang kedua daripada poligami ini, kita tidak dapat nafikan bahawa kadang-kadang isteri kita ada masalah. Ya? Saya ada kawan yang kahwin dah 20 tahun, 30 tahun kahwin, tapi anak seorang pun tak dapat. Ya? Tapi yalah, masing-masing punya pandangan lah. Ya? Dia tak kahwin lain, dia kekal bersama isteri dia walaupun 20 tahun kahwin. Alhamdulillah, satu perkara yang bagus dari satu sudut. Ya? Tapi dari sudut yang lain, maknanya dia tidak ada zuriat lah. Ya? Bila tidak ada zuriat, artinya siapa yang akan doakan kita? Ya? Seperti mana saya jelaskan tadi. Ya, siapa yang akan doakan kita? Kita manusia ni, tuan-tuan yang berkata Allah SWT, syurga adalah satu tempat yang amat tinggi nilai ini. Sangat mahal dan sangat susah untuk dapatkan syurga ni. Ya? Jadi, kalau kita bekerja berseorangan diri, boleh, bukan tak boleh. Kita jadi seorang yang baik, taat, solatnya jaga, ya, puasanya jaga, zakatnya jaga, haji, ibadat semua kita buat, kita jadi orang yang baik, boleh masuk syurga. Tapi sebenarnya lambat sikit lah. Yang lambat sikit kalaupun, kerana kalau hanya bergantung pada amalan kita, berapa banyak kita nak baca Quran, berapa banyak kita nak mengaji, ya, berapa banyak kita nak menderma. Ya? Jadi kita perlukan bantuan-bantuan tim seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bila anak ramai, maka insyaAllah untuk akhiratnya adalah lebih baik sebenarnya daripada kita bersama-sama. Jadi sebab itulah saya amat-amat menggalakkan tuan-tuan. Bukan bermaksud kita kita tak suka, tak sayang kepada isteri kita. Tapi kita perlukan tutorial. Jadi artinya kalau kita ditakdirkan kahwin, tak dapat anak, ya, maka sepatutnya kedua-dua pihak boleh duduk bersama, berbincang. Dan isteri kita terbukalah. Sebab ditakdirkan dia tak dapat anak, contohnya kesilapan ataupun keaiban itu datang daripada isteri, maka isteri perlu terbuka. Ya? Dan itu ditakdirkan bagi dia dan bagi saya adalah lebih baik untuk membenarkan suami dia untuk berpengen. Ya? Sebab apa namanya, antaranya adalah bukan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat pun sebenarnya kita ada kebaikan dalam perjalanan itu. Baik. Jadi isteri ni kalau sekiranya ada kadang-kadang tertentu yang kadang-kadang mandul tentunya. Isteri tak dapat, macam saya buka tadi. Mungkin mandul atau mungkin ada sebab-sebab lain, ya. Ramai yang berkahwin 5 tahun, 10 tahun tapi tak dapat anak. Maka adalah digalakkan untuk mereka yang sedemikian untuk berkahwin. Bukan cerai, ya. Ada orang cerai. Tak, itu bagi saya adalah salah, ya. Artinya walaupun tidak ada anak, dia tidak ada masalah. Isteri layan dia dengan baik, isteri yang taat, maka teruskan hidup bersama isteri dia. Tetapi cari seorang lain, cari seorang lagi isteri untuk memberikan apa yang dia tidak dapat diberikan oleh isteri yang pertama. Tapi jangan cerai. Saya masalah juga, kadang-kadang orang mengambil kesempatan, ini saya tak setuju lah. Ini dari satu sudut, cuma kita kena faham juga lah. Kadang-kadang kita tak tahu apa masalah sebenarnya. Ada juga kawan yang
yang kahwin, ya. Bila dia nak kahwin yang kedua, dia cerai yang pertama. Okey, bagi saya personally, saya kurang bersetuju. Cuma saya tak boleh nak tak setuju lebih-lebih sebab kita tak tahu apa masalah dia sebenarnya. Mungkin masalah itu telah berlarut sekian lama dengan isteri yang pertama. Mungkin dia tidak boleh hidup bersama lagi. Mungkin isterinya nusyuz. Mungkin isterinya tak dengar jaga. Mungkin isterinya menyakiti dia. Ataupun mungkin isterinya ada affair dengan lelaki lain. Contoh kita tahu. Belakang kita tak tahu. Cuma kalau hanya sekadar nak kahwin, maka ceraikan isteri yang pertama, itu bagi saya adalah satu kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kita nak kahwin, boleh kahwin. Tapi jangan sebab nak kahwin, sedangkan isteri kita isteri yang taat, isteri yang baik, ceraikan isteri hanya kerana nak kahwin dengan yang lain, itu bagi saya adalah sangat-sangat salah. Walaupun pada asas dia sah perkahwinan dia, apabila itu adalah sah, ya, tapi dari sudut yang lain, seperti mana kita selalu dengar, abghadul halal inda Allah at-talaq. Ya, talak ini walaupun dia harus, ya, pada dasar hukumnya, ya, tapi dia adalah satu perkara yang amat-amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesan dia amat besar, ya, dalam diri seorang yang bercerai, dan seorang isteri akan memberi kesan, suami juga akan terkesan, anak-anak juga akan turut terkesan. Sebab itu tidak digalakkan, ya, kalau dielakkan bercerai, maka tidak perlu bercerai tapi berkahwin, ha, seorang lagi yang untuk mendapatkan apa yang tidak dapat dengan isteri yang pertama. Baik. Jadi seperti mana yang saya jelaskan tadi, dengan berkahwin isteri yang lain, maka isteri yang lain itu berhasil untuk memberikan anak kepada dia dengan izin Allah SWT, maka mereka akan hidup bahagia. Suami akan terus menjaga isteri yang terdapat anak ini, beri layanan yang baik, dan dalam masa yang sama suami boleh memberi kehendak dia. Yes, semuanya suaminya ada anak yang diharapkan, ada zuriat yang nanti akan mendoakan mereka. Bukan doa untuk si ayah saja, mungkin saya ibu tiri akan turun ni, akan turun ni didoakan. Ya, sebab itulah di antara hikmah dia, dia kehebatan poligami ini adalah antaranya ialah apabila keadaan-keadaan yang tidak diingin berlaku, maka dia dapat menyelamatkan sebenarnya. Menyelamatkan perempuan tersebut, wanita tersebut, yang contoh ada masalah mandul dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama dia menyelamatkan suami supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan dalam masa yang sama mereka juga akan dapat zuriat walaupun tidak daripada hasil daripada dirinya sendiri, tapi masih lagi ada kaitan sebab anak itu nanti yang akan bakal dilahirkan walaupun daripada isteri yang lain, adalah anak kepada suami dia. Baik. Kemudian yang ketiga, kehebatan poligami ini yang ketiga, seperti mana kita tahu, perempuan memang setiap bulan dia ada cuti dia. Memang tak miss. Bagaimana dia tak pulang puas, dia tak miss. Baik. Dan bila dia beranak juga, ada nifas dia pula. Jadi ini sebenarnya satu cabaran yang besar bagi orang lelaki, khususnya orang-orang yang masih muda. Belasan tahun kahwin, 18 tahun jodohnya. Kemudian nafsu tengah memuncak, ya, tengah memuncak sebagai contoh. Kemudian baru kahwin 4-5 hari isteri dah hit, contohnya. Contoh. Dan bukanlah nak galakkan maknanya umur 18 tahun kahwin orang ramai, tidak. Bukan itu maksud saya. Maksud saya itu senario dia yang mungkin berlaku. Dan yang mungkin berlaku. Jadi sebenarnya bila keadaan itu berlaku, memang kita boleh cakap, ya, mudah untuk kita bercakap, kenapa tak puasa? Nabi suruh puasa. Contohnya, ya? Sebab dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, ayyuhas syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahqanu lil-farj. Fa illam yastati' fa 'alayhi bis-sawm. Ya, fa 'alayhi bis-sawm. Kalau maknanya Nabi SAW menggalakkan kepada syabab, orang-orang muda, ya, orang muda macam kita ni 50-60 masih muda, ya, insyaAllah. Jadi kahwin, ya, adalah kamu kahwin. Dan bila dah mampu kahwin, ya, kalau tak mampu, maka Nabi SAW maknanya suruh kita berpuasa. Ada orang yang mampu berpuasa dan ada orang yang tak mampu berpuasa. Ada orang yang boleh menahan nafsu dia, ada orang yang tidak boleh menahan nafsu dia. Baik, ramai kita dengar isteri yang menghalang suami dia berkahwin, sedangkan suami dia mungkin ada perempuan. Halang berkahwin, dan dalam masa yang sama kadang-kadang isteri tahu pun suami dia ada affair dengan perempuan lain, tapi tak nak bagi kahwin. Tak apa, apa nak buat pun, dia belakang itu orang punya pasal, saya tak nak campur, tapi jangan kahwin.
Ini masalah tu kan? Ini masalah dia. Jadi kalau isteri yang bersifat demikian, maka itu bukan sekian bagus. Ya? Kerana dia membenarkan suami dia melakukan kemaksiatan, dan kerana hanya kerana suami nak kahwin dia tak benar, dan dia menyebabkan kemaksiatan, maka wanita tersebut juga turut akan mendapat dosa kerana menghalang suami dia berkahwin. Walaupun pada hakikatnya hari ini, ya, isteri sebenarnya tak boleh halang pun suami berkahwin. Ya? Isteri tak boleh halang, ya, dan seluruh hukum syaraknya pun, ya, isteri tidak boleh halang. Bahkan suami sebenarnya tidak pun disyaratkan, maknanya meminta kebenaran untuk berkahwin daripada isteri dia. Dan banyak negeri-negeri dapat ada dulu daripada dahulunya ada yang menghalang perlu minta kebenaran daripada isteri, tapi sekarang ini banyak negeri-negeri sudah melonggarkan syarat yang boleh berkahwin walaupun tanpa keizinan isteri. Sebab bukan syarat, ya, sebab syarat sebagaimana penamanya suami itu ada kemampuan, dia boleh tunaikan tanggungjawab yang baik, maka dia boleh untuk berkahwin tanpa kebenaran daripada isteri dia. Baik. Jadi, sebenarnya saya jelaskan tadi, lelaki kadang-kadang dia boleh bersabar dalam tempoh-tempoh tertentu. Ya, tapi dalam bila tempoh yang lama, dia tidak dapat apa yang dia nak, maka dia mula mencari jalan. Khususnya bagi orang-orang yang ada pergaulan yang sangat bebas, yang tidak ada maknanya prinsip-prinsip agama yang kuat, maka dia akan mencari. Dia akan mencari di luar. Dan kalau suami itu seorang yang mampu, maka isteri dia tidak benarkan berkahwin, sedangkan dia mampu untuk berkahwin, maka dia akan menyebabkan suami akan terlibat dengan maksiat. Dan saham juga akan didapati oleh isteri dia. Ya, sebab itulah saya menyeru kepada isteri-isteri di luar sana, ya, kalau sekiranya suami memang ada kemampuan, dan kalau sekiranya suami memang ada keinginan untuk berkahwin, dan apatah lagi kalau contohnya suami-suami maknanya perempuan atau isteri-isteri kat luar tu memang tahu ada hubungan dengan perempuan yang lain, maka untuk selamatkan suami dan tanda kita sayang kepada suami kita, biarlah, berikanlah kebenaran dia untuk berkahwin supaya dapat selamatkan diri dia dan juga selamatkan perkahwinan tersebut. Sebab kalau berterusan, seorang yang melakukan kemaksiatan secara berterusan, maka sebenarnya dia akan membawa keburukan Allah SWT. Dan bila keburukan itu maknanya masuk dalam rumah kita, maka semua yang akan terlibat. Dan isteri akan menderita, isteri juga akan susah, anak-anak akan susah, suami akan susah, rumah tangga juga akan porak-poranda. Jangan harapkan untuk bahagia kalau suami berterusan berada dalam kemaksiatan. Dan apatah lagi kalau suami pergi kemudian pergi mencari wanita-wanita luar yang tidak halal bagi dia. Ya, kemudian mungkin akan melibatkan penyakit dan sebagainya, maka itu jauh lebih dahsyat kesan dia kepada seorang wanita. Jadi sebab itulah, ya, dalam keadaan ini, kalau sekiranya ini berlaku, maka adalah terbaiknya dan terbaik untuk seorang isteri yang membenarkan suami dia untuk berkahwin lagi. Kadang-kadang, okay, ada juga masalah ini berlaku kepada isteri. Ada setengah isteri ada masalah keaiban. Keaiban ini maknanya kekurangan, yang mana dia bukan sakit, tetapi ada kalanya kahwin lepas beberapa tahun contohnya, maka tiba-tiba ada masalah timbul yang tidak dapat disetujui. Jadi suami sayang pada isteri dia, tak nak ceraikan dia. Maka apa solusinya dia? Suami memerlukan seseorang ataupun yang boleh melayan atau memenuhi kehendak dia, naluri dia, nafsu dia. Maka solution dia tidak lain yang dilakukan adalah berkahwin. Dan seorang isteri dalam keadaan ini, maka harus membuka ruang atau memberi peluang kepada suami untuk berkahwin. Baik, kemudian seterusnya, banyak isteri ataupun bila ramai isteri, sebenarnya dia ada kebaikan dari sudut seperti saya ceritakan tadi dari awal, ya, artinya dia akan membesarkan keluarganya. Kalau kita ada satu keluarga, ya, kalau kita seorang isteri artinya satu, maknanya kita punya pak mertua, pak mak mertua habis, ya, ada ipar, kakak ipar dan sebagainya, itu satu keluarga. Bayangkan satu keluarga itu ada 10-100 orang keluarga, maknanya kalau kita ada 4 atau 4 atau keluarga, maka akan tersebar luaslah hubungan silaturahim di antara mereka. Dan ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT, wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara
وجعلهم نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Dan Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada air, iaitu air mani. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah. Musaharah ini artinya persemudaan. Dan Allah Tuhanmu yang maha berkuasa. Ha, itu sebenarnya ada hikmah yang besar kan, yang boleh dicapai melalui perjalanan ini. Baik, dan yang terakhirnya, seorang wanita itu harus ada orang yang memenuhi keperluannya. Ha, perempuan ini secara umumnya, ya, secara umumnya kami terlihat, walaupun dia bekerja, dia perlukan seseorang yang menjaga dia. Yang kita tahu orang-orang wanita-wanita setengahnya yang berjaya, yang kerja gaji besar dan sebagainya, seolah-olah kadang-kadang dia tak perlukan lelaki. Sebenarnya tidak. Eh? Secara fitrahnya, secara nalurinya wanita, walaupun apa kedudukannya, senyumannya kedudukannya, dia masih tetap perlukan seorang lelaki. Bahkan tanggungjawab memberi nafkah. Kalau dia berkahwin dengan seorang lelaki, walaupun gaji dia besar, nafkah tetap ke atas suami, bukan ke atas isteri. Ya? Jadi bahkan isteri tidak wajib memberikan wang dia, gaji dia kepada suami. Dan suami tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengambil wang isteri dia tanpa izin atau memaksa isteri dia bagi duit kepada dia. Tak boleh. Sebab nafkah itu dalam apa sahaja keadaan, ia adalah terletak dan diwajibkan ke atas suami. Jadi isteri sebenarnya pada hakikatnya, apabila contohnya, kadang-kadang kita lihat yang ramai, walaupun ini bukanlah apa nama ni punca atau sebab yang besar untuk seorang itu berkahwin, ya, tapi dalam masa yang sama dia secara indirectly, secara tidak langsung memberi bantuan. Contoh, ya, kita dah kahwin, dah stabil kehidupan kita, dan tiba-tiba ada orang yang memerlukan bantuan, seorang wanita yang memerlukan bantuan. Dan contoh kita ada tengok ramai anak mak yang meninggal dunia tiba-tiba accident dan sebagainya, pada ada anak perempuan contohnya, dan mungkin itu satu keadaan untuk membantu dia. Ya, walaupun dia satu sudut memang isteri kita kalah dah lah, bagi lah orang lain tak apa, jangan apa lah, tapi pada akhirnya itu sebenarnya adalah satu sebagian dari tanggungjawab dan keadaan yang boleh kita membantu. Yalah, kalau kita nak bincang pasal keadaan-keadaan itu banyaklah. Isteri dia ada keadaan-keadaan itu sendiri. Tapi poligami tidak dapat dinafikan adalah salah satu keadaan yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Jadi sekarang itu sajalah tuan-tuan yang berkata Allah SWT perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Satu pepatah Arab menyebutkan ini, al-ilmu bila amal kasyajri bila tamar. Nah, ilmu tanpa amal itu seperti pokok yang tak berbuah. Malam ini kita dah banyak dapat ilmu, insyaAllah. Maka ilmu-ilmu itu kalau tidak diamalkan, maka tidak ada faedahnya. Maka sama-samalah kita mencari jalan, insyaAllah, untuk berusaha mengamalkan supaya pokok kita berbuah, insyaAllah. Okey saja tuan-tuan, insyaAllah dah masuk. Sekarang itu sajalah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya baik, kepada Allah SWT yang lemah yang kurang, ada kurangan saya sendiri, saya tak mahu banyak. Aku lukau lihala wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.